Tepat hari ini Lesti Kejora rilis album baru dari musisi ternama Ed Sheeran, membuat para artis melongo dan gigit jari mendengarnya. Sungguh sebuah pencapaian yang sangat membanggakan untuk seorang Lesti. Semua ini merupakan jawaban dari Yang Maha Kuasa atas kesabaran dari banyaknya hujatan dan hinaan yang datang kepadanya. Suatu kebanggaan tersendiri bagi Lesti karena bisa merilis album baru dari seorang yang memiliki kualitas bermusik terbaik di dunia. Namun sebelum lanjut, mohon jari Anda untuk tekan subscribe, like, comment, share, dan notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Akhirnya kali ini Lesti berhasil menutup mulut para penyinyir dalam hidupnya. Dengan pembuktian yang ia raih kali ini telah mampu membuatnya bangkit kembali dari sebuah ujian yang diberikan Allah kepadanya. Hasil dari kesabaran yang akhirnya berbuah manis, tampak terlihat wajah cantik Lesti sangat bersemangat dalam pembuatan album ini. Banyak pujian yang dilontarkan Ed Sheeran kepadanya, karena suara Lesti terdengar sangat syahdu dan bikin merinding. Apalagi di tengah-tengah lagu ini, aransemennya diganti dangdut yang bikin mereka ikut bergoyang. Memang suara jebolan ajang pencarian bakat ini sudah tak diragukan lagi, sudah diakui oleh dunia. Nama Lesti semakin berkibar, usai ia sukses bawakan sebuah single terbarunya bersama Ed Sheeran di Amerika kemarin. Di setiap penampilannya, sang diva dangdut ini tak pernah mengecewakan. Ia selalu profesional meskipun banyak masalah yang menimpanya. Di dalam permasalahan KDRT kemarin yang telah menimpanya, banyak artis dan juga netizen yang pansos. Mereka melakukan itu demi sebuah cuan. Namun Lesti tak menghiraukan kicauan yang tidak bermanfaat tersebut. Cukup dengan sebuah doa yang membuat ia jauh lebih kuat dalam menghadapinya. Tetapi banyak juga yang telah memberi semangat dan dukungan kepadanya. Tak terkecuali presenter Gilang Dirga juga ikut memberi dukungannya pada sang diva dangdut Lesti Kejora. Gilang Dirga sangat yakin bahwa Lesti Kejora bisa kuat dalam menghadapi semua masalah rumah tangganya dengan sang suami. Selain itu semua, presenter ini juga percaya bahwa pelantun sekali seumur hidup itu akan cepat bangkit dari kesedihan ini. Elu wanita kuat, Dik. Menangislah sekencengnya, lalu bangkitlah sekuat-kuatnya, ujar Gilang Dirga lewat akun pribadinya. Namun semua kesedihan yang dialami Lesti Kejora kemarin telah banyak membuat para fans kecewa dan tak menyangka. Mereka marah dan tak terima dengan perbuatan yang dilakukan Bilar. Tetapi karena kebencian Lesti pada Bilar, juga demi sang buah hati tersayangnya, akhirnya mereka rukun kembali. Tetapi semua ini telah dibayar dengan sebuah rezeki yang sangat luar biasa, bisa masuk dapur rekaman dengan musisi ternama dunia. Semoga Lesti Kejora dan keluarga kecilnya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dikelilingi orang-orang yang baik. Amin ya Rabbal Alamin. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya.